Halo guys, kembali lagi dengan saya Tontoy Gaming. Kali ini seperti biasa saya menggunakan versi, tapi lebih jelas, lebih detailnya saya bakalan kasih gameplaynya lagi. Udah banyak video ya saya buat gameplay dari versi, tapi banyak juga yang nggak nonton ya. Tapi nggak apa-apa, saya bakalan buat terus. Kali ini saya akan mencoba selain Karina Esme, karena pasti orang kira saya cuma bisa itu. Saya bakalan coba Akai deh ya. Berarti Akai ini lebih ke Kadia ya, aku mau dibilang. Oke, ini 3 Kadia langsung jadi. Gak ada ya, biarin aja. Langsung 3 Kadia jadi. Di sini kita bisa buat Kadia plus, terserah apa yang dapat. Kadia ke Dragon, kalau enggak ke Stone juga boleh. Stone ini ada Wrestler. Terserah yang mana cocok sama kalian. Kalian juga bisa lihat juga ya dari hero yang kita dapat, baru kalian bisa cocokin. Gak bisa maksa. Maksa bisa cuma agak susah ya. Mending hero alami yang dikasih sama Monton lah ya. Acakannya lebih gampang gitu milihnya. Ah, kalau udah kayak gini, kita bisa nggak usah masuk ke hero dulu. Ambil cari item aja, ini meta lama. Tapi masih oke di meta sekarang. Terus kalian jangan lupa di sini jangan nggak usah pilih dulu karena kita belum tahu mau pilih apa. Karena mereka lagi perang. Ah, sebelum melanjutkannya kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dengan kalian subscribe, like, comment, and share, maka kalian dapat informasi tentang saya atau update saya ya. Update dari video saya tentang Clash Royale atau Magic Chess. Di sini kalian tengok saja. Di sini udah ada 2 mage, Wrestler. Langsung beli 3 aja nggak apa-apa. Soalnya kita bisa ke mage. Biarin aja dulu. Soalnya kita bisa ke mage saat itu yang pertama. Yang kedua kita udah punya 3 Kadia. Yang ketiga tuh kita dapat mage itu lebih banyak. Nih. Tuh 2 3 4. Kadia cuma 5 5. Kadia cuma 3. Jadi menurut saya lihat dulu karena kita set ini masih poin gak jauh-jauh kali. Jadi ya nggak apa-apa lah ya. Ini kalau kita pakai Kadia bisa ambil ini stone juga membantu. Kalau kita ambil mage kita bisa ambil nih. Kalau nggak ambil ini bisa ambil stone. Tapi kalau Kadia jangan ambil ini ya. Yang darah ini kurang sih. Kalau ada flicker lebih bagus flicker ya. Kita tengok aja dulu. Dapat apa lagi siap nih. Tujuh apa cuma beda satu darah, mending gak usah masukin. Buku sih. Wow, kalau udah dapat buku ini pasti ke mage ya. Karena lebih worth it ke mage daripada hero lain. Soalnya kalau hero lain tuh ya nggak tergantung dengan skill, kecuali kayak Beleri. Apalagi ya Beleri, Mar, Irithel. Coba kita masukin dulu lah ke mage. Ambil stone aja.
Berapa orang lagi kita nengok dulu. Oh, mereka semua pindah ya. Di sini kita bisa ambil kesempatan ya atau kita ke Mage. Jago juga nih ya. Apa dia bilang? Pagi-pagi udah 6 era ya dia. Cepat sekali di sini. Oke, sini kena semua, lumayan ya damage ya. Kena 2 kali. Wah, lumayan sih damage ya. Untuk gimana ya? Nyicil-nyicil lah mau dibilang, sikit-sikit yang penting ada pepatah ya, sikit-sikit menjadi bukit. Ah, jadi perlahan-lahan kita bakalan bisa kurangi hero dia dia mati. Lebih worth it kena banyak langsung. Jadi kalau keluar skill langsung kena 66, waktunya mati mereka tuh bisa jadi bersamaan gitu. Jadi kalau bisa tuh kasih buku tuh kayak ke Aurora, tapi kan belum ada ya, kasih karir yang level 2 dulu. Di sini banyak level 1, kita rolling aja nggak apa-apa. Level 2. Nice. Ini bisa letak paling depan aja. Dosa posisi ya, nggak apa-apa. Karena lo monster juga. Shot nih, gak usah rolling. Eh, 2, 1. Yaudah, nggak apa-apa. Mau rolling mau nggak apa-apa, terserah. Kalau saya sendiri sih lebih pilih ambil Tigreal, Sabtu naikin slot. Yaudah, 2 tank aja. Sudah kita bisa masukin Lolita ya, tapi kayak nggak bisa deh. Langsung hilang. Sakit kali ya. Jangan lupa beli Lolita. Di sini kita bisa masukin siap nih. Ganti dengan Tigreal lah. Tigreal tuh sebagai 2 nih untuk taming aja sih sebenarnya. Bukan untuk apa. Sebenarnya kalian juga bisa masukin Valir sih. Tapi ya udahlah, taming sih lebih bagus. Jangan lupa Lolita. Aduh, salah. Bisa jual ya. Masukin aja. Rolling. Tapi chatnya harus tabung, nggak bisa rolling lagi. Di sini up aja. Nggak apa-apa, di up aja. Oke, kalah ya. Di sini dari awal sudah saya bilang saya nggak ada pick apa-apa ya. Cuma dikasih wonton dengan mage. Apa bisa buat? Mereka juga nggak ada ambil mage. Nah, ini baru ambil tadi nggak ada ya. Jadi sikit pun nggak ada. Jadi ya saya ambil saja. Di sini tabung aja biar bisa naikin slot, bisa masukin 2 mage lagi. 2 mage ini satu Aurora atau satu Odit. Di sini udah 4 era tapi nggak ada
Blazing, saya nggak tahu ya Blazing itu gimana, pusing saya. Soalnya ada yang saya pernah baca tadi, mana saya baca itu bukan bukan website, bukan tempat monten, tapi kayak punya orang deh. Saya baca katanya kalau mau Blazing itu di Hero Land of Dawn nih, nggak ada Blazing mau bisa keluar. Nih contohnya udah 4 nggak ada, tapi nggak ada keluar satupun gitu loh. Jadi menurut saya itu kayak kalian yang percaya lah ya. Soalnya ini saya buktiin kan nggak ada yang keluar ya. Kita nggak dapat sih bisa ambil Aurora ya, atau ambil Aurora untuk aman. Ya udah ambil aja lah ya, untuk mengamankan lah ya. Kalau kalian memang nggak ada Aurora ya ambil aja, menurut saya lebih worth it daripada ambil item. Di sini kasih dia buku bisa dijual up. Kita sebenarnya bisa buat ini ya, 89 satu lagi ya, bisa buat elemental sih tapi cuma bisa dua. Kita tengok aja dulu siap nih lah. Rangernya. Oke, kita menang lagi di sini. Low sih, iya, lebih bagus. Sengaja saya keluarin dulu ya. Siap ini bisa beli Esme sih. Langsung kena semua, kena tarik 3 real. Sakit kali ya di cangkir, langsung hilang si ratu. Wow. Oke, menang kita di sini. Mana yang tadi ya? Mana nih Mosquito nih? Ah nih, saya di awal tak ada bilang tak enggak ya. Mesera nih kuat di awal doang, tapi kalau gunner kalian enggak jadi, udah late game enggak sampai lagi sih. Aduh, lupa beli. Udah enggak apa-apa lah. Kali dua ya, kali dua ya udah biarin aja dulu. Lemas dah ya kalau udah kayak ini. Sama saya juga pusing kalau udah keluar jengkek itu ya. Jujur-jujur aja nih ya. Pusing kali sih. Udah lambi aja lah.
Kurang 2 magi lagi. Gak ada yang mati ya kayaknya. Hidup lagi Lolita ya. Wah, 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 wah. Itu siapa? Wah, MMA tadi ngeri ya, lumayan ya. Langsung pulang dia. Untung saja dia langsung pulang ya di situ. Java 3, nice. Kurang satu-satu doang. Kita hanya butuh satu slot sama satu audit. Siap tuh udah selesai sih. Oke, pulang ya lagi. Kita masih win streak, 6 kali win streak. Ini sekali lagi saya bilang, ini bukan mage saya mau, tapi memang ya gitulah dapatnya ya. Nggak usah dulu lah. Bisa di all in. Kita harus pulangi dua orang baru bisa dapat ini. Dapat apa ini namanya? Slot ya. Soalnya kita minimal dua di bawah baru bisa. Kita tengok aja dulu. Kena stun semua. Wah. Oh, masih kuat sih sausnya ya. Wah, kalah kita ya, guys ya. Wow, jago jago. Ada audit ya di sini, guys ya. Wah, nggak ada yang milih. Wow, jadi dong. Nama G kita ya. Gak ada yang mau milih ya udah. Lumayan ya. Jual. Jual. Mainin dulu lah, mainin dulu. Hop. Aduh, gak dapat. Oke, pulang dia. Satu mage lagi, yaitu Odette ya. Masih banyak sih darah kita sampai ke monster pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Kemarin ya tabung aja dulu.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Bilang semua ya, hero mecha ya. Wah, 3-2 sisa 5 deh raya. Ini juga pulang ya. Wah, kita di sini juga 1 lah. Sekali kita berapa hari, 3 hari kita ganti game Gas Royale, tiba-tiba kayak meme gitu. Ini juga 1 ya di sini. Sini biarin aja dulu ya. Kita baru masukin bapak hero aja udah 9 hero, mage belum jadi aja udah kebantai ya. Apalagi sudah full hero. Kita tengok dulu dia susun hero. Match hero ini memang nggak bisa ya, main di awal aja, di akhir late game udah susah. Kalau nggak jadi, kalau jadi di late game sama early itu nggak ada obat ya. Soalnya dia nggak boleh gini sih, M-nya nggak boleh dekat-dekat sih, bisa-bisa. Karena saya kan mage kan. Itu sih saran saya. And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so loud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Oke, udah jadi 6 mage. Terusnya kalah sih dia ya. Dia habis stand god. Kita tengok dulu Gengar yang level 3 atau kagak. Oke, akhirnya masih level 1 di sini ya. Dia masih kumpulin duit. Dia kira bisa menang. Saya udah 6 mage, jadi bukan sombong atau apa ya. Ini memang tadi cuma 5 mage aja menang jauh, apalagi 6 mage nih. Tak, dia bunuh Loi aja susah. Seperti biasa kalau juara satu ya nggak ada kesimpulan ya, karena nggak ada yang bisa counter kita. Jadi kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dengan kalian subscribe, kalian dapat info dari saya video Magic Chess atau Clash Royale. Mungkin saya akan tambahkan game ya. Contoh kayak COC atau apa, kalian bisa request atau game-game PC, game di Steam, terserah, request aja. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih.